Yo 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 guys, kembali lagi dengan Maxima Channel. Kali ini Maxima Channel akan melakukan unboxing. Bisa lihat di layar kaca Anda ada satu brand baru dari Oppo Enco. Oppo Enco ini adalah headset dari Oppo ya. Oppo Enco Buds 2. Langsung saya lihat, langsung aja kita unboxing ya. Ini speknya pemirsa. Bagi kalian yang ingin membaca bisa pause videonya ya. Oke. Oppo Enco Buds 2 ya. Tetap ikutin videonya, jangan lupa seperti biasa Maxima Channel ingatkan kembali like, subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke, bagi teman-teman yang lagi memang cari headset yang pingin Oppo atau selebihnya ya, bisa lihat di video ini ya. Ini adalah Oppo Enco Buds 2, headset dari merek Oppo. Sekilas dusnya seperti ini, depannya, kanannya cuma ada tulisan Oppo, kirinya tulisan Oppo Enco Enco Buds 2. Bawahnya hanya kode produk ya. Colornya Moonlight Date atau tanggal 2 tahun 2023 bulan 3 tanggal 8. Bisa lihat ya belum saya. Oke. Belakangnya seperti ini ya. Langsung aja kalau kita tanpa menunggu lama kita unboxing. Ini kita buka ya pemirsa ya. Sepertinya ini masih disegel ya. Kita pelan-pelan buka. Oke. Nah, dusnya seperti ini pemirsa. Oke, sudah kosong. Buka dulu bawahnya seperti ini pemirsa. Oh, ini ada itunya, busa ke telinganya. Nah, kosong. Kita lihat atas. Seperti ini pemirsa. Ini buku petunjuknya. Menunjuk pemakaian ya, ada dua buah safety guide, ini quick start guide. Oke, kita lanjut unboxingnya. Bisa lihat seperti ini isinya. Ini ada busa untuk dipasangkan di telinga ya pemirsa, supaya lebih semut atau lebih enak lembut. Langsung kita buka seperti apa. Oh ini sepertinya bonus pemirsa, cadangan kalau orang Indonesia bilang gitu. Ini charging-nya type C pemirsa ya. Lihat, tapi ini tidak ada chargernya pemirsa ya, tidak dikasih ya, kabel pun adaptor pun tidak ada. Ini sistemnya Bluetooth pemirsa ya, Bluetooth system. Sistemnya Bluetooth ya. Kotaknya simpel seperti ini kotak chargingnya ini. Ini gunakan type C dan ini sistemnya Bluetooth. Kalian bisa lihat dua headset ini, kiri dan kanan yang left dan right.
Sorry. Seperti ini ponsel Oppo Enco Buds 2. Ini harus dicas dulu ya, sebentar. Oke, pemirsa bisa lihat ini bentuk headsetnya udah menyerupai kayak ke lubang telinga kita ya. Ini sebetulnya sangat enak untuk dipasangkan ya pemirsa. Tinggal cep masuk gitu ya. Terus ininya lembut, karet-karet ininya. Dan ini tempatnya, pemirsa bisa lihat, ini ada indikator sini ya, indikator lampu ya, saat dicas dan tidak dicas itu kelihatan nanti. Nah, pemirsa bisa lihat, ini seperti power bank kalau masih macam yang bilang. Ini ada indikatornya nyala, pemirsa ya. Nyala kan, indikator putih, lampu putih nih. Nah, sekilas seperti ini pemirsa headset Oppo Enco Buds 2. Ini sudah dikonekkan ke handphone Oppo ya. Ini Oppo A78 pemirsa bisa lihat. Nah, ya lebih jelas. Nah, handphone ini sudah dikonekkan ke band ini, ke apa namanya, headset ini pemirsa. Kita tes. Kecil sebenarnya, harus kurang jelas nih. Nah, seperti ini suaranya pemirsa, dideketin ya. Kurang begitu jelas ya. Ada nih suaranya. Seperti itu pemirsa. Nah, untuk lebih jelas bisa nanti dilihat di deskripsi spek dari Oppo Enco Buds 2 ini pemirsa. Apabila ada saran dan ada permintaan untuk unboxing video device apa lagi, boleh dikasih di komentar pemirsa. Oke, buat dia ini pemirsa connect tuh sama handphonenya, terhubung Oppo Enco Buds 2. Oke pemirsa, sekian unboxing Oppo Enco Buds 2 headset atau handphone dari brand Oppo. Apabila ada pertanyaan dan saran, boleh di kasih di komentar pemirsa. Untuk deskripsi nanti akan dijelaskan speknya pemirsa. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe dan share videonya ya pemirsa ya, kepada teman-teman kalian kalau lagi cari headset Oppo, merek Oppo. Dan ini boleh dibilang worth it. Bassnya terasa, treble-nya terasa dan cukup enak pemirsa. Sip, sampai jumpa kembali di Maxima Channel dan seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan share videonya ya. Bye.